Menkopol Hukam Mahfud MD digugat 1 miliar rupiah oleh Perhimpunan Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan Perkomhan. Perkomhan menilai Menkopol Hukam mengintervensi putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu. Prianto, perwakilan dari Perkomhan, menuturkan bahwa Mahfud MD selaku Menkopol Hukam telah mengeluarkan pernyataan yang dapat mengintervensi perkara yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dikutip dari Kompas.com, diketahui putusan yang dikomentari oleh Mahfud adalah perkara perdata antara Partai Rakyat, Adil Makmur Prima, terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait tahapan pemilu. Prianto menjelaskan Indonesia menganut asas trias politika yang membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dengan asas ini, setiap bagian kekuasaan tidak boleh mencampuri atau mengintervensi kekuasaan lain. Hal ini juga dikuatkan dengan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Prianto, pernyataan Mahfud selaku Menkopol hukum tidak mencerdaskan daskan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum. Oleh sebab itu, Perkomhan menggugat Mahfud yang tengah menjabat di lingkup kekuasaan eksekutif sebesar 1 miliar 25 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.